wanna lose a friend, but you make it hard to feel okay. Yo, selamat malam guys, balik lagi di Sanskuy Real Mallorca Career Mode. Oke, nah sebelum kita bisin akan match melawan Getafe, Getafe sedih bro. Oke, jadi ini tak record baru malam minggu, Sabtu malam karena jomblo main FIFA. Ya itulah. Jadi jam 7.47-an. Sekarang ini aku ada ngasih beberapa info dulu. Jadi Roman, ini Leo Roman yang kemarin asih masuk ke Watford ya nggak salah. Terus gagal karena save-save-an error. Nah sekarang dapat tawaran dari Sassuolo. Nah Sassuolo ini klubnya Davide Fratesi, buat anda yang masih mengikuti, masih ingat. Nah ini Davide Fratesi yang kita loan. Oke, nah ini bakal di 1 year loan, straight loan, bener-bener loan, untuk nggak ada loan to buy, cuma masih nego ambil klub Sassuolo. Oke, terus habis itu, nah akhirnya home ground talent kita akan bermain Enrique Mendes, seorang winger sayap kanan. Nanti bro, winger sayap kanan ini tak masuk no, tak kei nomor 32, nomorku. Jadi aku ya mus ya, aku senang nomor 32 karena nomor yang angkatanku ya aku nomor 32. Nih. Nomor punggung saya selalu 32. Jadi saya kasih nomor punggung saya karena has potential to be special. Oke. Okay? Yo de home ground talent sebagai winger, bisa cap juga, rating 66, dan sebenarnya wis cukup match fit dengan siap 64. Cuma kita lihat dulu nanti akankah oke pas lawan Getafe kita turunin si Enrique Mendes karena pemain muda kan. Oke, kayak gitu. DE sih sebenarnya wes iki, wes. Jadi begitu tak sign, tadi kan di ini kan diomongin ini ada yang tidak betah, kalau tidak dinaikkan dia mau pindah. Wah, daripada pindah lebih baik anda kesini. Jadi DE langsung SMS, DE senang banget, jadi yo wes. Kayaknya impress juga dengan progres DE sih, cukup oke sebenarnya dari di Youth Academy. Jadi yo wes coba di permanen noai. Terus habis itu ada update, ya udah, wes ikut tau sih sebenarnya. Oke, okay. Update singkat. Dan kita bakal lawan Getafe, jadi ini masih dalam misi keluar dari zona degradasi. Oke, okay. Getafe di peringkat 12 lumayan oke, okay. Tapi dia cuma, ya cukup banyak kebobolan juga sih, 40. Itu, dan kita harus memperbaiki rekor kebobolan kita pak, 75 lo asu, gak masuk akal. Oke, okay, dengan 25 poin. Mari kita berbekal keberanian untuk menghadapi Getafe lo sitala. Piye to? Kalau mini de biru yo putih lah, putih wis. Oke, okay, putih. Putih, bro. Back putih ae ben jelas, dan mari go, let's go kita menghadapi Getafe set. Yo, mari. Kita sudah sampai di markas dari Getafe. Set. Aneh sih. Logo ini gue Getafe set, tetapi namanya Getafe CF gitu kan. Oke. Okay. Tetap dilanjutkan La Liga. Misi berburu kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Oke, okay, stadion kecil ada pohon-pohon, bangsat. Bener-bener kebuka sih stadionnya. Keren. Aku soalnya sebelumnya gak pernah ngikuti La Liga sih, maksudnya kayak jadi bener-bener ini baru pak. Like misalnya ya dulu kecil karena aku seneng Messi kan, lo ngefans sama Messi, ngikutin nonton La Liga karena Barcelona saja bang. Iku pun gak peduli tim lawan nih. Oke nih, Soria ada di kiper, backnya ada Diaz, Cuenca, Rodriguez dan Suarez. Di depannya ada Alena, Maximovic, Florentino, dan Vitolo. Di ujung tombak ada duet Masias dengan Unal. Ada Jene di bench. Silaturahmi dengan wasit-wasit gondrong ala seniman. Dan ini dia lineup kita. Dominic Grif ada di gawang dengan Costa dan Mavius sebagai wingback, Russo, Railo dan Valen akan di back, center back. Febas dan Fratesi akan berduet center mid ya. Dan ya ini dia, trio depan Kubo, Angel dan Kangin Lee. Di bawah ada Enrique Mendes,
bocil home ground talent. Nah iki sebenarnya ya bukan ya 5-2-3 sekarang wingback ya, cuma ya implementasinya mirip kayak bayanganku sih kayak Tuchel sama Chelsea 3-4-3 jadi ini jatuhnya sebenarnya kayak gitu. Cuma emang harusnya sayapnya jadi si Kangin sama Kubo itu akan main lebih sempit, jadi area lebar itu full mondar-mandir punya efek wingback ini. Yuk, come on. Sabar. Semoga demit-demit gentayangan salah passing sudah tidak ada, bro. Sumpah, aku muangkel si anjing. Kenapa tiap ini salah passing gitu kan? Oke, oke. Costa pada Kang ini. Terlalu, bro. Tak gasak, Raimu tak gasak, bro. Mantap, Martin Valien. Kang Inli, Fratesi di sana ke depan ada Angel, malaikat juga tahu. Malaikat kepada Kang Inli. Kang Inli. Cacuk balik kok ngelinding, lur. Yuk 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 balik 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 balik. Florentino. Jauh sekali, terlalu jauh, bro. Kodom dapat. Bangsat. Enes Unal. Nice. 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 Nice, nice, nice. Reflex save dari Kodok. Nice. Corner Vitolo. Ayo, Vitolo lama kali kau ambil corner. Bagus bebas. Diving header. Florentino ganggu ganggu. Vitolo kok ke kodom. Sip. Pada Febas. Febas mencari teman. Kok gak ada temannya yang maju. Sabar, sabar, sabar. Sumpah mainnya kok. Kok alon. Kok gak melayu, bro. Kok kayak gak melayu. Kok abot. MS Unal gangguin, bro. Gangguin, miss dribble. Miss dribble, Unal. Nice. Come on. Padahal kayaknya tetap fast build up ambil direct passing. Kok lemot ya? Nah, bagus. Railo, sabar. Valiant. Mafeo, bagus. Fratesi, masih dapat. Anjing. Fuck, Florentino. Berbahaya, berbahaya. MS Unal. Wait, salah passing. Nang di Raimu. Alena. Maximovic bagus Fratesi. Nice, thank you. Kang Inli. Ke depan ada Angel. Febas di sana passing melebar. Costa, Haume Costa. Haume Costa, mana bro Kang Inli? Take Kubo. Ancaman pertama, ancaman pertama. Yuk. Ada detak-detak kehidupan dari Real Mallorca. Nice. Kan bener kan, saya juga ngamuk. Anjing kok bisa gak masuk. Laki-laki gue mau mengambil corner. Taktik blitz corner. Yuk. Jauh. Fratesi. Railo. Aduh. Railo alih header padahal. Wait, dapat bro. Nice, thank you. Railo. Sip, passing. Malaikat asu dribblenya. MS Unal, NS Unal, NS Unal, NS Unal Kribo. Marsias. Marsias, Marsias, cok. Alah, 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 alah. Alena. Dai. Buang dong. Lo! Marsias, brengsek. Untung remek. Kaget dia nyerusuk toko mburi. Kok shock gitu kan. Goal kick untuk Kodom. Sabar. Supporter Getafe mengamuk-ngamuk.
Ayo, ayo. Malaikat juga tahu bola ini dapat asu. Vitolo. Lorentino. Eksploitasi lini tengah. Enes Unal. Enes Unal, nice. Oke. Okay. Dada Railo. Corner. Blocking dada lo bangsat. Bangsat. Cok. Sini anjing tempurung apa sih tempurung bahu asu. Tahe, tahe. Ayo bro, ayo maju. Vitolo, Vitolo berbahaya. Mudah saja Martin Valien. Nice. Fratesi. Malaikat juga tahu ada Homi Costa di sisi kanan dan kiri. Kiri bro, asu. Asu. Dia kena Florentin. Offset yang ini soalnya mah gak bisa dipassing. Kang ini Kubo, cok, asu. Febas shooting. Tendangan mu kayak pelangi, but. David Soria. Yuk, come on. Angel. Pressing bro, majuin ke depan. Dapat ento, ento lur asu kemajuan kak mundur. Enes Unal, Enes Unal pressing dari Fratesi membuahkan hasil. Gupuh Gaming. Wait, sabar. Febas kontrol, manja, manja sekali umpan terobosan dari Homi Costa. Take Kubo, gocek kanan kiri. Take Angel menggelinding. Menggelinding 1-0 1-0 untuk Mallorca. Menggelinding asu. Nice, nice, nice. Tempo permainan lambat tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau bola menggelinding ke gawang bodo amat. Nice, nice. Nah, tapi karo iku dihitungnya on goal apa gak iku? Dihitung gol Angel, malaikat. 6 gol dalam 15 match yuk mulai mengejar ketertinggalan, bro. Nah, iki sih sebentar. Kemarin aku ngomong main gas lighter. Belum, bro, belum. Kak, kurung nyala. Blas. Oke, okay, blas. Tidak ada slider nyala, masih normal semua. Oke, okay, yuk, come on. Gol perdana. Yuk, come on. Formasi 5-2-3. Apakah ini formasi yang layak untuk Mallorca? Wish. Maffeo bagus sekali. Fratesi sip pada Maffeo. Ada alalah ngadi-ngadi lah. Pokang ini cekat ngarep aja ya, cok. Muter-muter namburi ya. Maximovic. Yuk, Febas bagus. Nice. Russo. Costa. Take. Passing. Cantik sekali dari Take Kubo. Costa. Vitolo. Deflection. Corner. Yuk, come on. Ah, sponsornya live score, cok. Ayo. Kubo mengambil corner. Crowd keeper aja. Ayo, passing, teknik glitch corner. Ayah, kok nanggol. Ayo nang di. Lai. Sekali lagi. Bola lepas kontrol pada Fratesi, pada Kang Inli. Fratesi melihat di sayap kiri. Kubo gagal kolong. Angel shooting. David Soria, Kang Inli jauh pada Kubo. Kubo header gagal. Febas di sana muncul. Maximovic di pressing. Asu tadi tendangan lu ceper, cuk. La. Bangsat, jadi pelanggaran.
Florentino, WMS Unal berbahaya. Florentino mengancam pertahanan, masih ada Railo, bagus sekali. Jaume Costa terobosan, sprint asu. Shit. Oke, okay. Kalo. Yuk, 1-0. Cuma gak harus sih. Kok kayak lambat kan loh tempo permainan nih. Apa karena moral timnya yo elek atau gak ngerti. Soalnya passing-passingan bolanya yo ngono, sprintnya yo gak spiro cepat, jadi ya gitu loh. Bener-bener remek. Cuma ya positifnya movement-nya lebih fluid, kayak pemain kita lebih di mana-mana sekarang. Ayo bro. Asu Febas kenapa marah-marah? Maximovic le jancuk brengs. Menang di sip. Yuk. Bagus Kubo. Sip. Ayo, sabar, ke tengah dulu. Fratesi berusaha mengambil space pada Febas. Jancu, apa itu, cok? Brengsek. What the fuck? Dijelungup noi asu. Brengsek, dijelungup no. Nice, Febas, Angel, shooting! Aneh lu sumpah Basiki. Pelan mainin jelungup-jelungupan Tarkam. Bangsat. David Soria sekali lagi masih menyelamatkan gawang tim sedih ini. Angin li Kubo jauh. Angel malaikat lah. Tundulopo tolele. Mayorka melawan ATM. Oke, next lawan ATM berarti gini. Jamu ATM. Boleh sih, kalau emang temponya selambat ini dan kita bisa menang, tidak masalah. Gak ngurus aku. Pokoknya menang. Tapi kita harus ngepres. Ya sampai, mesti dapat selisih gol sih banyak sih sebenarnya. NS Unal. Cancu. Itu salah. Kesalahan. Saat kayaknya berarti si Angga kayak tak ganti ambe Kak Jiri Kang ini di tengah. Si Ahmad masuk di sayap. Sek ketipu cok. Sekalian aku sub, sekalian dong, boleh lah. Oke. Mas Ahmad dulu masuk kan. Oke, gak apa-apa kayaknya. Oke, yuk, come on. Florentino diganti. Siapa itu? Yuk. Malaikat digantikan Mas Ahmad. Sama-sama di sayap, Kang Inli ke tengah. Oke. Oh, Mauro Arambari. Jaume Costa, Febas, Railo, yuk Valen. Kemajuan banteran. Le. Kasar kali kok punya badan. Ha? Sip. Sabar. Costa lah, lu amat di sana. Buang clearance ya, gue. Out. Yuk, santai aja. Santai, bro. Menit 60. Valen mengambil throw in. Sip. Space kosong Fratesi melakukan pressing. Umpan progresif Kang Inli, Mas Ahmad. Cok. Kok aneh pas ini? Loh, gak dapat mana? Masih Movic sendirian di sana. Wah, lai.
Arambari, Mauro Arambari, kencang sekali. Enes Unal, sabar, sabar, jangan di take on. Oke, Railo dapat. Fratesi, Febas, Febas, Kubo. Iki nyapo. Masih Movic di sana. Oh shit man, Kodom, nice, thank you. Oke okay, oke okay. Si si iki duet tengah harus diganti sih, kesel. Sanchez apa ya, Sanchez sampai ya mungkin Baba sih paling masuk. Kubo taruh sini. Minus asu. Mas Dani, oke, boleh. Mas Dani deh. Sanchez, Mas Dani, in. Come on, come on, come on, come on. Corner. Buang dong, dapat dong. Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Goal kick. Nangis, nangis. Vitolo nangis, nangis. Lo ngadu bermain. Sas kakean cincong, Vitolo nangis dari telok. Ngapain? Ulai, lai, lai, lai. Agresif asu. Lah, cancuk miskom cok. Mampus, tackle-nya kena, bro. Awas melebar ke kiri. Nah, kon. Ambil asu, kodok. Sub dari Getafe. Jose Juan Macias digantikan Jaime Mata. Laros Lalenya mengambil corner. Masih berbuah pada Kubo. Loh! Hah? Hah? What? What the fuck? Loh, kan begini gak handsball dong? Fuck. Brengsek. Ih anjing, anjing, bener-bener aneh, aneh, brengsek. Kok bisa gitu sih anjing? Hah? Gak handsball dong, dribble, beribel cok asu. Taek, taek. Dribble loh iku. Dribble, cok, kontrol dada, dribble bangsat. Brengsek, brengsek. Nah ini baru jalan bolanya, brengsek. Gini baru jalan bolanya, lebih luwes. Maximovic, Arambari, Arambari. Baksud. Vitolo berbahaya. Sundul dong Valien. Nice Mas Dani pada Sanchez. Ih bangsat, bangsat. Maffeo lewat samping. Yuk. It brengsek. Yuk ayo. Aduh. Eh gak handsball. Fuck brengsek. Nice. Jauh. Dapat, bagus. Kang Inli mengeker Taki Kubo, melebar di sayap. Taki Kubo di sana. Taki. Cancuk, kalah karo Damian pesulap itu. Eh, offset dong. Jauh sit. Brengsek. Clearance, clearance. Gak usah ngadi-ngadi. Tae, tae.
Arena ditarik keluar, digantikan siapa ini? Siapa lagi bro? Sip, Taki Kubo. Taki Kubo tetap ngenos. Alah. Ih bangset. Offset tapi. Amat loh anjing harusnya. Empah. Wes X bawah, cuk. Wes sumpah wes X bawah. Asu. Maximovic. Eh, brengsek. Ya enggak juga dong. Membaik lo anjing hari ini. Oh, brengsek kali ini. Capek pula. Mang lini tengah ya, katum capek ngono kan. Sip. Sip, interception dari Mas Ahmad yang cantik sekali. Mas Ahmad sendirian di sayap kanan. Alamak, jang. Yuk, ayo. Mafeo. Eh, tololnya Mafeo, tololnya. Telaso. Ayo. Ayo. Disuruh crossing malah sledi. Anco. Asu. Asu lah anjing. Tae. Oke, tapi bisa diulangi sih. Mungkin enggak ngerti sih apa ya kok. Nih tengah ini kurang kuat sih fisikalnya, kayak cepet capek sih. Tapi menurutku iki membaik sih kayak dari kemarin-kemarin kayak ya. Si kalah, oke lah, enggak masalah. Apa harusnya diganti 5-3-2? Tapi tadi aku mikir lek pakai 5-2-3 itu kan mengakomodir kita punya sayap cepat kan, gitu loh masalahnya. Aduh. Does defeat today's damage team's confidence, oke? Okay. Sumpah aku anjing. Dua gol pertama mungkin salah aku lah. Aku ngetik stand tackle kan, tapi gol kedua aku aneh lo anjing. Brengsek. Aduh. Fuck lah. Udah, ayo cepat cok, akhiri cok interview ini anjing. Kita gembleng pelat pemain-pemain ini. Frustrating defeat for you was... Oke, yuk, come on. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias mas, anjing, bodo amat, bodo lah, su. Oke, Leo Roman. Loan ke Sassuolo, fix. Oke, buat... Oh, oke, okay. Enggak masuk discover. Look, I know you have your reason for making this. Anda capek masalahnya gitu loh. Oke. Berarti emang kunci di Angel. Jadi mungkin next Angel di depan mungkin nanti kalau emang capek ya sampai ganti mungkin Fernino aja sekalian atau diganti-ganti dua match itu. Oke. Okay. Terus kita akan training session
kita bakal lawan ATM dan lawan LC harus sih. Oke, kita akan melawan ATM sekarang. Dan Juma player of the month. Oke. Kita akan lawan ATM sekarang, menjamu lebih tepatnya. Kayaknya bakal menjamu ATM peringkat 2 di visit mayor KS tadi. 352. Oke. Mereka main dengan 352 berarti Carrasco sama Lorente sendiri. Oke, menarik. Mari. Situasi hujan deras. Oke. Kita akan melawan mereka, menjamu mereka di rumah kita dan semoga ada hasil positif yang bisa kita ambil. Let's go. Ya bro, oblak. Yuk, mari kita sampai di Visit Mallorca Estadi. Suasana hujan, syahdu, luar ya hujan cok anjing. Oke, ATM posisi 2 dan kita di posisi 2 terbawah anjing brengsek. Yuk, selisih 2 poin dari Alaves. Setelah kita gagal ngaman 0 poin sih tadi soalnya kan. Yuk, melawan nama-nama besar seperti Jose Mara Jimenez, Savic, ada Lorente, Joao Felix, Antoine Griezmann, Oblak. Tantangan. Kodom di gawang. Costa, Valen, Russo dengan Mafio kembali 4-2-3-1 seperti biasa. Dan Baba dengan Febas sekarang duetnya. Di depannya ada Mas Ahmad, Rodriguez, Kubo, Mas Dani ya. Di ujung tombak ada Malekat yang marah-marah. Nggak terima loh di SMS. Antum kenapa ganti saya di menit 90? Saya bisa cetak gol gitu kan. Anjing, dimarahin. Oblak di gawang. Ada Felipe Jimenez dan Savic di belakang. Nah ini, di tengahnya ada Koke sebagai jangkar dan kaptennya. Carrasco, De Paul, Correa dengan Lorente. Di depan ada Anton Griezmann dengan Joao Felix. Nah ini, sebenarnya Chris ada exploit karena itu Lorente dengan Carrasco. Pemain sih nggak begitu defensif kan. Maksudnya dalam artian dia harus mobile dan pasti lebih menyerang. Iki sih sok di-cut ambe Mas Ahmad, ambe Kubo. Iku sok dimanfaat no sebenarnya menurutku ya. Jadi kisa, ya saya cukup mematikan sih sebenarnya. Dan mengingat tadi stamina back belakangnya kan nggak begitu bagus juga, lagi pada capek. Kayak emang jadwalnya mereka juga padat kan. Jadi itu mungkin bisa dieksploitasi. Yuk, come on. Pertama dari mulai. Carrasco, sabar. Anton Griezmann. De Paul, Felix, Korea, empat makan, makan asu, Mas Dani asu, oh Felix mengganggu progres, blok anjing, nggak dapat, Anton Griezmann masih bisa menyelamatkan bola, Korea, sabar, pasti dipertisi kalah. Sebelum prediksi selesai dibungkam, brengsek. Nice Carrasco, dua touch langsung shooting anjing. Kodom masih awas, bagus Kodom. Pendek kayak dari ATM Korea. Brengsek, kok mondar-mandir? Asu. Ala, offside bro, offside. Tidak ada gunanya. Offside. Jimenez passing jauh ke Koke. Kan itu ada space-nya bisa dimanfaatkan. Nah, iki emang dibuat untuk Mas Ahmad mengeksploitasi, tetapi kok kita dieksploitasi? Nice. Tidak, bro. Mas Ahmad pada Baba. Baba melihat Mas Dani. Mas Dani di sana. Shooting. Asu. Savic.
membuang bola dengan badannya. Deflexing. Nanti asik. Oke. Corner, corner buat Mas Dani. Mari gunakan glitch corner, apakah bisa? Alalala, kok nangkono, Kubo. Mendem cok, mendem crossing asu. Lai, banteri cok. Buang dong, buang. Berbahaya. Lorente pressing. Carrasco. Anton Griezmann. Ngaco, tidak masuk akal Anda . Kodom. Again and again and again. Skillnya kok nyangkut ngene. Bangsat. Tidak deh, Mas Diego tidak. Diego someone. Koke mendekat. Jauh, menarik orang. Amat clearance. Savic, Korea, Lorente, asu. Kodem lagi bagus mainnya. Bus, langsung ditebas bro, aman. Anton Griezmann dekat pada Korea. Oh, kayaknya liat manggil orang mendekat, berarti kok main jauh corner. Torres bro, gambarnya asu. Bawa jampi-jampi. Kodom, udah 3 save. Anton Griezmann, iki narik iki, brengsek. Oh, asu, brengsek, tidak bro. Korea beneran. Kon mampus. Maffeo masih bisa memblok. Anton Griezmann. Maffeo jaga. Nice. Militan, ayo bro. Asu. Oh, blok baru dapat cobaan sekali lo anjing. Dekat pada Korea lagi. Nang di kor. Asu dia lagi. Bangsat. Lai, bisa gitu. Woi, asu, enggak masuk akal. Bayangin tembus di kolong kaki. Anjing. Koke lagi. Manggil saudara Korea. Wes. Dapat dong. What the fuck? Dua defender, satu kiper lo anjing. What the fuck? Gak masuk akal asu. Anjing nih, selisih sedikit lo asu. Kodom langsung berlut, cok asu. Antoine Griezmann. Ya sebenarnya sih lebih maklum sih aku, misalnya kini kalah, justru lah bisa mengambil draw atau menang. Sangar sih, tapi iku mang gole aneh ngono lho, sik gak masuk. Harusnya kan iku dapat ngono lho. Bahkan seorang grip harus iku dapat ngono lho. Shot-shot jauh iso ditepis, iku malah gak iso. Aneh kan. Marcos Llorente. Llorente tertinggal jauh Costa. Baba, nice. Mas Amat pada Mas Dani. Mas Dani melihat di sana. Kubo masih berlari, bro. Shooting saja dari Kubo. Berlari 2/3 lapangan. Kejar. Nang di Raimu. Oke.
Wih, tidak dong. Sabar, sabar bro. Febas pada Angel. Angel, alah, tuh kasih ngono ya kak dapet. Besok melenceng neng musuh. Oke. Carrasco. Lulu. Eh, mau tipu-tipu gua. Drop di gede Paul. Koke. Pablo Mafia di sana. Baba. Amat one to pass dengan Angel. Mazda asu kan dari Angel enggak dapat lagi. Joao Felix. Mati-mati kon asu. Backnya lo enggak ada yang pressing asu. Anton Griezmann dengan Yannick Carrasco. Mulai lama lagi. Ini asu. Ayo cok cepetan. Asu ayo kontol. Tolong anjing. Lama banget asu. Bangsat ngambil free kick koyo ngono suwe ne sak taun cuk koyo ngenteni Natalan nah ya asu. Febas. Ala kontrol yang sangat buruk dari Febas. Griezmann Koke. Korea. Kon mampus. Baba asu kenapa diganjel bolanya? Mas Dani sabar. Aduh cancok dapet. Udah asu. Pressing. No way. Fuck. Asu itu masuk aneh sih anjing. Bahkan DE gak nendang banter lagi gue. Medi. Tuk. Anjing. Tuk. Set. Rodrigo Arepang. La. Wes sabar. Dapat bagus. Febas menggocek. Nyerang lo sit. What the fuck? Nyerang, cok. Dua match lo asu. Keputusan wasit sangat merugikan. Not only did he get the goal that gave them the lead, but his general play was really good. He was a constant threat and I'm sure we'll see more of him in the second half. Rengsek sumpah. Sumpah anjing rengsek cok wasit asu. Enggak tahu adat. Stay forward be yo. Langsung cut inside jadi begitu counter langsung siap amat. Tuai sih. Asu Febas berhasil gocek lo asu. Pablo Mafeo. Takafusa Kubo. Direct bro, sabar tapi. Kayak ini kak Melayu, Rodriguez brengsek. Baba kok diem. Baba brengsek. Kok diem anda? Ya Allah. Kok iso iku lho ya Allah. Anton Griezmann terlalu jauh. Asu. Kartu cuk. What the fuck. Kuning lah iku at least.
mental jago lah suwe. Rodrigo De Paul, Koke, dapat asu gak dapat tuh. Ayo, menang di Korea, pressing dong babas, subhanallah. Ya Allah, bisa-bisanya nggak ada yang pressing. Nice Costa, iku lo, koyok ngono sih tak pengen, sesimpel iku. Kubo, eksploitasi, shooting Kubo, pungut bola. Come on. Su. Pungut bola anjing. Nice. Lihat itu ke atas, bro. Oblak. Ayo. Satu sama. Game on. Pungut kemenangan satu persatu pungut kemenangan. Aneh kan, menangnya lawan tim-tim bisa menang lawan tim-tim kayak gini. Tim kecil kemarin dibantai juga anjing. Sek brengsek. Jangan jadi sakti juga sekarang. OTK brengsek. Caco, wis action, wis geser, ngesap anjing. Ivan Saponjic menggantikan Joao Felix main tokon di tanah Kroasia Siberia ngono-ngono be. Kan pemain chicks gunung. Angel ngadi passingnya, Angel le. Berbahaya Saponjic. Pressing dong. Nice. Febas melihat. Ayo Kubo, lari asu. Kok memelan? Melambat. Rodrigo De Paul. Bagus dari Mafio. Yuk, Febas. Shish, cukit manja. Out. Okay, nice. Duh, bangsat, bahkan gak kena lo anjing, kok bisa otak ini. Mateus Cunha menggantikan Angel Korea. Oke, lengono wasit brengsek memang ya. Brengsek wasitnya. Oke, kita mainin Sanchez mungkin lebih oke. Agresinya Sanchez ya, lebih tinggi sih, jauh. Oke, yuk, come on. Oh cuma sih mungkin Sanchez nih ya, Sanchez nggak bisa free roam. Oke, langsung get into the box, sikat. Yuk. Tukang pukul menggantikan Mas Dani. Ayo bro, tukang pukul menggantikan Mas Dani. Lelah cancok lewat Anton Griezmann. Wih, sabar Mafio di sana. Baba, tukang pukul. Malaikat juga tahu, sabar, malaikat juga sabar. Wih. Meliuk-liuk Antonio Asu. Alex Ebas. Kubo. Nice. Kubo. Kita dirukan Anton Griezmann, bro. Kubo. Nice. Meliuk-liuk lo Febas Asu. Nice. Kubo. Sembah sujud Anda, backnya sembah sujud. Benar sekali. Nice. Sudah begini-begini anjing bangset. Simeone pusing. Nice. Belum waktunya menyerah bro, masih 70 menit. Ingat tim-tim besar kita buat kesalahan. Seperempat saja sudah dihukum.
meskipun Kodom mainnya sakti. Baba suka enggak mau dipilih loh. Kon mampus, cok, Baba disorong sih. Tukang pukul sekali lagi membuktikan kekasarannya. Angel, Kubo. Kubo di sana. Kubo mencari teman. Tukang pukul yang dipilih. Maksudnya kudunya Baba, umpane umpan tarik lambung gitu kan. Terobosan lambung sih, bukan tarik. Balik, 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 balik. Woi. Rodrigo De Paul, Rodrigo De Paul mencari ancaman, membuat ancaman. Carrasco, Yani Carrasco. Mencoba, mencoba. Bingung, bingung kan Antun. Kon, bingung, bingung kan. Si, balik si, balik si. Oke. Lambung diancuk. Mampus. Baba. Angel, Angel. Kubo, Kubo, umpan terobosan, iya cah, brengsek Kubo. Oke, tukang pukul udah masuk ya, berarti kini sudah ada satu. Fratesi masuk boleh. Bula, Bula nggak ada Kubo, dapat no pace ya berarti. Costa gimana? Si Costa disuruh disuruh kau sama maju lah, stand back aja lah anjing, mengerikan. Kubo ganti Bula. Oh, balance ya, balance, balance, balance. Oke, okay. Yuk, come on. Costa is kesel. Dapat sekali lagi Via Valen. Eh, dapat dong. Tukang pukul sekali lagi. Sekali lagi tukang pukul. Angel pada Febas. Febas melebar. Jaume Costa di sana. Sudah lelah masih berjuang. Jaume Costa. Yuk. Kubo digantikan Jordi Mbula. Rafa menggantikan Yanni Carrasco dan Davide Fratesi menggantikan Alex Febas. Menit 86. Chill dulu, chill dulu. Ngambilnya chill dulu. Sip. Fratesi dapat shooting Angel. Malaikat, malaikat, 3-1, 3-1, Mallorca mencuri kemenangan dari Atletico di rumah. Come on, come on. Miss control dari Jordi tadi, dimanfaatkan malaikat. Nice, first time, kaget oblak. Oblak diobok-obok. Nice. Rodrigo De Paul pada Anton Griezmann. Mulai panik gaming Atletico. Koke di sana. Eh, mau kemana? Clearance dari Jaume Costa. Balik bro, balik. Tenang, tukang pukul menyertaimu. 2 menit tambahan waktu. Tidak mungkin dong cetak 2 gol. Hah? Mafio, buang jauh. Dapat lagi. Mas Ahmad, asu dilanggar loh. Fratesi. Malaikat, malaikat. Tukang pukul, offset bro. Oke, selesai. 3-1, nice. Big 3 point. 3 poin besar buat kita. Mengalahkan ATM. Nice. Nice, nice, nice. Well, as we run the rule over this man's work, positive after positive, Stuart. Well, that was a great performance. His understanding of how to find space was brilliant today. Nice, nice, nice. He scored two really good goals. Dimodali dengan penampilan bagus Kodom di awal. Nice. Dari mengancam koblak cuma sekali langsung cetak gol 3 loh anjing. Bagus, bagus. Soalnya emang ada space di belakang, kayak gak begitu oke okay, gitu juga di belakang. Bisa dimanfaatkan sebenarnya. Bahkan sama Kodom dipur lo asu, nunduk dulu anjing.
Gila sih. Gila sih Kodom, cok, enggak masuk akal. Kodom tidak masuk akal, bro. Respect. Salam respect buat Kodom. 5 shot dan 8 shot dari ATM perbandingan nih. Ya XG KC 0,5 sih. Ya enggak begitu jauh sih KC XG ini. Cuma shot akurasi kita yang bagus hari ini. 100%. Jadi semua ke arah gawang. Terus save Kodom 5 memang. Memang bro, memang Kodom tidak masuk akal. Player performance Kubo menjadi man of the match. Terus match rating paling bagus dari Kubo, kedua Malaikat karena satu assist satu gol ya pasti. Febas pergerakan bebasnya tidak masuk akal. Maveo tampil bagus, cukup banyak interception tadi. Rajin juga. Kodom nomor 5. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Post match interview. Ya iki bener-bener di luar ekspektasi. Berarti kita udah naik satu peringkat iki. Ya atas Deportivo Alaves. Dia kalah tuh barusan tadi. 2-0. Kita menang 3-1 atas ATM. After today will be about Kubo stunning performance. 2 goals seal your victory. Oke. Okay. Menang starman Anda. Hikap aku tim display. Oke. Okay. Bener. Wah, anjing gak masuk akal. Cok. Nice, nice, nice. Nice. Positioningnya Kubo sih sing bener-bener dari situ. Standby. Up against Atletico Madrid again, your team was able to turn things around pretty spectacularly. Spektakuler bro. Tidak masuk akal memang. It's always about hard work. Sudah, Anda jangan menghujat. Saya juga latihan dari hari biasa, tapi 2 hari kemarin emang gak main FIFA, udah capek. The game look really difficult one for your beforehand. Ya akhirnya kita bisa menang, gak ada masalah dong. Ya, bener banget sih. Untungnya. Gracias, de verdad. Pas tadi babak 2 ketok sih kayak lebih maju kan soal. Jadi bener-bener si Oblak buang bola ke tengah, kita ambil. Jadi oke banget. Oke, dan ini kita ada peluang buat naik ke luar dari zona degradasi. Kita abis ini lawan LC kan habisnya harusnya. Oke, peringkat 17, poinnya 30. Tapi baru main 30 match. Jadi si utang 1 match, lek dia kalah ya wis. Nah, kita kalah no DE, berarti kita akan naik di atas DE. Cuma kalau DE menang, mungkin bisa balik panah kita di situ. Oke, mari kita ke training session. Oke, ini ada beberapa report. Jadi ada scout dari sekolah kita ke Sweden, nggak ada pemain sama sekali kayaknya. Ya, emang ide sih. Soalnya aku bener-bener kehabisan. Ini sih, mau taruh di mana aneh menurut anggapannya. Ini boleh di scouting bro sebenarnya. Main scout aja kita relocate ke di iki. Norway maybe. Tapi ono gak ngerti. Terus habis itu ada Tovar. Oke, okay, Homi Tovar mau ditawar buat dibeli. Bagus sih. 1850 boleh bro. Angkut. Ini kemarin diperpanjang biar bisa kejual aja. Nambah-nambah duit. Oke. Dan Mas Dani SMS setelah kita kemarin menang lawan ATM. Tadi menang lawan ATM. Oke, semua pada senang. It's all work out. Oke, senang banget. Ya akhirnya, maksudnya karena emang kita belum perform aja untuk anggapannya kan sebenarnya. Gitu, oke. Kita akan melawan LC Chef. LC Club Football di peringkat 17. Memperebutkan tahta di peringkat 17. Oke. Oke, mereka main 5-3-2. Oke. Ini Pastore, Javier Pastore, Pak. Ngeri pisan. Oke, mari kita melawan LC CF. Ini dia. Malaikat yang membantu kita dalam kemenangan. Pensiun, bro. Ya emang gak ada perpanjang sih kontraknya soalnya itu tuwe. Ada. Sulit bro tim ini. Kang ini ternyata juga bukan murni striker soalnya kayak okay nih gitu loh. Better jadi pemain kreatif di tengah bahkan gitu loh. Bersaing dengan tukang pukul, bahkan di posisi kubu gitu kan. Sulit jadinya.
emang harus berburu striker sih. Ini dia pertandingan zona degradasi. Oke, okay. Dewas main. Lek ini menang lawan DE, kita naik ke atas DE. Oke. Okay. Kita pensiun nanti dulu, bro. Nanti Anda kalau mau pensiun, kita bicarakan baik-baik. Sekarang tanding dulu. Silaturahmi. Ini tuan rumah langsung pakai jersey, tamunya malah pakai jaket, bangsat. Asu. Udah ada tukang pukul pula ini ya. Dua tukang pukul di tim lawan, oke. Tukang pukul tangan merah dan tangan putih. Huh. LCCF Badia. Jadi Werner di sini. Moika, Rocco, Bigas, Palacios dan Hosan di belakang. Fidel, Mila dan Pastore di tengah. Hampir Pastore sih kayak bener. Perez dan Benedetto. Ada Werner, Timo Werner. Ada Sangari. Sangari pemain iki PSV Belanda, CDM. Gelandang bertahan. Kodom di gawang. Costa, Valen, Russo dan Mafio lagi di belakang. Di tengah ada Febas dengan Baba kembali berduet. Dan Mas Ahmad, Mas Dani dengan Kubo. Di ujung tombak ada Malaikat lagi. Wonderkid kita dibawa. Ada Enrique Mendes. Oke. Okay. Yuk, come on. Peluang naik peringkat, keluar dari zona degradasi sudah dibuka. Semoga berhasil. Dulu. Kok langsung ke Benedetto, ha? Enggak sopan Anda. Enggak sopan. Enggak sopan Anda. Kok enggak sopan? Enggak sopan langsung mau terobos-terobos. LC Chef. Corner. Siapa lagi? Fidel. Fidel bro, bukan Fidel teman saya yang cantik. Oh. Sumpah, bukan. Nih, pemain bola cok. Bukan. Oke. Okay. Bebas lu Ben gitu. Tidak hanya namanya yang cantik, umpannya juga cantik. Valen, yuk. Nih, nanti saya kalau nggak lupa, nanti tak kasih foto ini. Gue tak kasih, Ben kon ngerti maksudku. Fidel cantik itu kenapa? Memang cantik, bro. Weh, asu. Tak kabur gaming, Benedetto. Weh, Griff, anjing. Yuk, come on. Tak, mampus. Tiba kan raimu. Makanya cok aneh-aneh kan mbak kubu. Mas Dani melihat di sana. Goblok cok. Perimil. Oh, Pastore tukang pukul sekarang, ha? Tukang pukul sekarang. Lucas Perez. Konan tengahnya apa nang kene? Baba ini malas pula orang. Astagfirullah. Pressing, woi. Sip. Baba. Malaikat pada Kubo sekali lagi. Template sayap kanan. Rapi sekali Kubo. Aduh. Lost control sedikit. Mas Dani. Screamer dari Mas Dani. Nice. Itu kenapa? Kok ranjang rumah sakitnya nanggono eh? Tandu rodanya kenapa di situ, cuk? Asu. Nice. Nice. Mas Dani screamer. Tangan kiper tidak mekar menciut semua. Yuk, come on. Mas Dani, sang kapten. Benedetto memulai free kick. Cok, kick off asu. 1-0 menit 14. Fidel. Fidel jangan main bola. Jangan, tidak baik Fidel. Kasar nih orang-orang di sini. Mafio. Febas. Wait.
Sabar, rem dulu Benedetto. Rem. Costa. Mas Dani. Geblak ini langsung kena Palacios, cok. Lucas. No! Okay, nice grief. Thank you. Kubo. Lai. Pressing. Masih dengan pressing. Benedetto mengambil. Ayah. Grief dapat. Nice. Thank you. Gak apa-apa. Pokoknya gak cool. Sini pentingkan itu. Gak goal pokoknya. Kon. Martin Valian, bro. Peremila. Sekali lagi. Wey. Hands. Tidak masuk akal dong. Gak masuk akal dong. Kan kena bahu. Bahu kan. Nah. Asu bahkan kena dagu. Rengsek. Kena jenggot sekarang handsball. Huh? Pinter. Lucas ke kanan. Meleset. Gagal gol. Terkutuk Anda, Asu. Tertebak, terkutuk pula. Sudah tertebak, terkutuk. Sekarang supporter ngamuk. Sangat berima sekali. Kartu! Red card! Tukang pukul Javier Pastore, mantan pemain PSG. Javier Pastore. Brengsek anda. Javier Pastore. Boleh main di PSG dulu, tapi kelakuan laknat sekali Anda. Martin Valian mengambil free kick. Bermain dengan 10 pemain. LC CF. Ini tengah berarti kan. Oke, bagus sekali. Bisa dilewati Jaume Costa. Mas Dani, gol! What the fuck? Salam respect, bro. Asu. Tendangan pelan loh, Asu. What the fuck? Tendangan pelan loh, iku. Tendangan pencak silat pelan. Salah nepis, kipernya. Salah nepis. Simple. Kaget lagi anjing buat begini, Asu. Bangsat. Nggak masuk akal sih, anjing. Oke. Dua gol dari Mas Dani. Bagus, tim spirit naik kan ini. Moral naik, spirit naik. Asu ini. Nggak sama begitu. Nice, Mas Dani. Thank you. Alah. Peremila. Kehilangan kawan, kan? Fidel dengan Peremila hanya berdua. Lucas berusaha menebus. Gagal eksekusi. Tidak dong. Oke, Kodom. Thank you. Anjing, energik sekali Kodom. Nice. Sip. Oblak. Mana oblak? Ingin mendapatkan pengakuan rakyat Spanyol rupanya. Lucas Perez 5 shot, Mas Dani 2 shot, tapi gol semua. Asu. Lah dilompati ngono ya skip, bro. Singena. Offside dari Benedetto. Oke. Benedetto offside. Jauh sekali. Ya. Jadi 5-3-1. Ditarik ke belakang berarti di situ. Lucas Perez. Oke, Mas Ahmad. Bagus pada Mas Dani. Sabar. Anjing digasak, cok. Gol! Anjing. Shooting Mas Dani. Anjing enggak gol, cok. Glinding terlalu pelan, cok. Kepelanan dari Ahmad, bang. Ringsek. Fuck. Genjot aja, bro. Mas Dani, Asu gagal header.
Roko. Minta Roko, Mas. Wah, kon mampus. Baba main bagus loh anjing dua match ini. Woi, sabar sekali dari Baba. Febas yang brengsek. Bangsat. Baba bagus, Febas brengsek. Wih, tidak. Canco apa lagi, cok? Le. Asu, le. Bangsat. Lagi mau clearance. Kepala, cok, nyangkut, brengsek. Loh, Mas Ahmad. Mas Ahmad. Simple dari Mas Ahmad. Shooting, Angel. Blokin dari Bigas. Romo muncul asu. Lah ini kenapa yang ini yang tepuk tangan nih? Asu Anda bukan Bigas, cok. Mas Dani mengincar corner. Keker lagi, mari. Take mengincar Angel di sana jauh. Asu Bigas lagi, Bigas. Mafio dapat pada Febas. Sip. Baba, Mas Dani, cancu. Palacios brengsek. Berbahaya. Benedetto sendirian, tidak ditemani Martin Valen dengan Jaume Costa. Tidak. Russo di sana. Asu. Brengsek, Anda mau syuting kan? Sudah tahu saya. Anjing. Nice Russo, nice. Corner buat LC. Dapat Griff. Asu Griff. Tidak masuk akal, sudah ke sana enggak diambil. Fidel jangan main bola, sudah. Cancok tinggi ya. Benedetto sekali lagi mengancam. Saya buat cancok. Tidak dong. Nice. Kodam. Sangat kuat. Nice. Tiang. Oh, bagus di tepi Kodum. Terus kena tiang, gak tahu. Soalnya Kodum kayak kaget sih, Bang. Kayak wut. Kayak refleks. Nice. Dua gol dari Mas Dani. Ya, aku penasaran sih yang terakhir itu sih, Bang, syutingnya. Masuk highlight gak ya? Soalnya aku emang kayak nggak tahu, emang kayak tak pikir sih, kayak emang murni tiang sih, harusnya murni tiang. Iki bagus kontrol sabar dari Kubo. Miss kontrol langsung di screamer lo anjing. Kaki kiri bro. Mas Dani nih bos. Nice. Lukas gagal eksekusi penalti. Tertebak pula. Yuk gak masuk pun kayaknya sih kena deh. Soalnya bolanya pelan. Nah ini Pastore ngadi-ngadi. Brengsek kaki doang anjing. Tukang bukul tangan merah. Memang kartu merah cocoknya. Oh ini cool Mas Dani. Aneh bisa nih. Aneh sih. Begini. Kaget asu. Di sing terakhir mang. Iki. Oh kakak iki blocking Russo. Bagus bang. Oh kak. Bukan iki. Kodom menyelamatkan. Mana cok? Oh sebentar kali. Mas Dani shooting. Well that never looked like troubling the keeper did it, but it was worth an effort, a good strike. Angel blocking Bigas, Palacios tepuk tangan, goib. Russo blocking angle sing sama. Kau masuk highlight. Tim tenis suwe. Asu. Valencia Osasuna, seri atau sama? Oke. Langsung gas aja. Enggak perlu perubahan. Mas Dani, Kubo, Febas. Baba. Costa, Amat.
Paulo Costa. Wait, asu Benedetto brengsek. Kon makan sliding. Mafeo terlihat kosong. Delicioso. Angel shooting, bro. Anjing tiang cok. Tiang. Febas. Gagal Lukas. Pada Fidel, ayo Fidel berhenti main bola Fidel. Jangan main bola Fidel. Berbahaya, kasar semua nih orang-orang. Costa. Rodriguez pada Febas. Febas. Asu. Salah langkah malaikat. Fidel. Peremila. Nang di. Fuck. Mafeo mana, cok? Mafeo. Ngadi antum. Enggak pulang. Brengsek. Besok gak mau oleh Mafeo brengsek. Lah. Pasin yang Peremila. Fidel. Berbahaya. Benedetto di sana. Benedetto. Terlalu dekat ke Griff. Nice. Costa. Mas Ahmad menanggapi umpan dari Costa. Mas Ahmad sekali lagi. Katoan. Tukang pukul boleh lah ya. Tukang pukul. Ayo, tukang pukul masuk. Anda punya tukang pukul putih? Saya juga punya. Omar Alderete, gol dari Valencia. Lawan Sassuolo berarti unggul Valencia. Lucas Peremila. Benedetto. Tidak usah ngadi-ngadi. Jancuk ngadi-ngadi. Sip. Mafeo sabar. Kubo. Febas. Jancuk tukang pukul brengsek. Moro-moro is maju. Febas. Take. Febas melihat di sana Mas Ahmad. Costa. Sis. Anjing. Tinggal ke Angel, Mas Tri. Apa harus syuting aja sih anjing. Kakan berderma, cok, asu. Berderma passing, sok-sok mau kasih asis. Tukang pukul mengambil corner. Dapat dari Valien. Masih Valien. Kubo mencoba gocek kanan kiri. Kubo. Febas di sana. Sanchez. Costa. Ahmad menggelinding ke ujung. 3-0 asu. Gelinding ke ujung. Kayak kipernya gak nyangka lah gue bakal digelinding ke bawah. Bener-bener low driven shot sih gue ke ujung bawah. Sip. Kaget deh. Gak siap, dipikir shooting keras. Nice. Ole. Sudah dipecat. Benedetto marah, bro, marah Benedetto. Sap. Oke, risknya kosong kan. Bolehlah kita ganti-ganti pemain. Ya, bolehlah ya. Oke. Enrique Mendes kita. Aduh, sih. Tapi Kubo belum capek ya anjing. Gimana Piro sih? 68. Yo. Bolehlah harus sih, enggak apa. Kubo sama Mas Ahmad capek mana? Mas Ahmad sih mari ini capek ya. Oke lah, nanti mari gini ganti noh. Mari gini ya, mari gini. Yuk sekarang, habis ini. Yuk. 3 gol belum aman bro. 4 gol aman. Serakah. Peremila kok bisa dribble sebebas itu? Lukas Boye, Anda bukan
bukan Lucas Leiva. Oh, siapa Lucas Leiva? Anjing bangsat. Shit. Bagus kodom. Tukang pukul, berikan umpan terobosan, kurang sempurna umpannya, bro. Febas di sana. Woi, bagus dari Febas. Sabar. Amat. Shooting Kubo. Anjing. Bagus sih asu passingnya, cok. Sangar sih, passingnya suka sih aku. Fidel, Fidel berhenti main bola. Fidel, sekarang, tolong. Roku, Rukunya Fidel. Lucas Perez. Peremila. Weh, ya. Dua kali, bro. Dua kali dari Febas. Merbaya. Osan. Nice. Cancuk. Take. Bagus sekali pada Febas di sana. Fratesi harus masuk habis ini. Asu. Peremila. Mana? Roku. Fidel. Berbahaya. Berbahaya. Mojica. Sip. Mafio. Kubo. Febas sekali lagi. Sudah lelah masih berusaha. Sip. Lo. Tukang pukul. Boleh, Mas. Tukang pukul. Gol keempat. Nice. Tukang pukul. Memberikan gol keempat hari ini. Sudah, bro. Tidak usah khawatir kalau seperti ini. Kita langsung sub saja. Ini Gurna boleh main sih kalau gini. Gurna boleh main. Terus Mendes boleh main. Gak ada masalah. Gurna mungkin lebih balance saya, tapi agresif. Oke. Okay. Yuk. Well, here it is. Hit down, hit through the boot and get it on target. Potong ke dalam, shooting, glindingin lagi lo anjing. Sumpah asu aneh, cuk. Lesing ini emang gak terencana, gak R2 L1 sing low driven shot, enggak. Cuma R2, tapi kayak mungkin karena pelan ya, jadi ini low driven ngono kayak di tanah. Debut untuk Enrique Mendes. Bocil muda. Nih, buat antum-antum nih sebelum terlambat. Ya. Belum main sliders asu emang aneh sih malam ini, cok. Diberkahi banyak hoki ya, asu kegeser, cok, anjing. Diberkahi banyak hoki loh asu. Permainan bagus sih 2 match sih terakhir. Mendingan atas deh. Lawan ATM ku mendingan sih. Pertamanya belum nyetel, terus mari itu mendingan. Bola apa? Lah. Lucas Boye mau kemana? Gol perdana musim ini Antonio Sanchez, bro. Gurna bagus. Enrique. Bagus sekali. Jangkung cok Enrique tiba ya. Tinggi loh. Tinggi cok asu. Bagusat. Tingginya piro ibu? 6,5. 6'5". Antonio Barragan in. Nantikan Johan Mojica. Kaget sih aku liat. Tinggi cok bangsat. Sa Fernino kayak ini. Ya Gurna sih emang pendek ya kayak Kante ngono modelane. Lho iki. Sanchez, Gurna dapat. Amat ternyata. Mas Amat anjing. Lah ini kenapa Mas Amat, cuk? Mas Amat kenapa asu? Wonder mandir. Bangsat begini anjing. Amat gol kelima asu gak masuk akal. Tak pikir Gurna bang, ternyata Gurna nang kene, tibae nang belakang. Salah anjing, ternyata di belakang Gurna. Nice. Mas Amat sekali lagi membuktikan kualitasnya. Nice. Peremila, Lucas mulai panik LC. Akan terperosok ke jurang degradasi. Perlahan tapi pasti. Nang di. Ayo. Pressing bro, bagus baba. Kayak gini kan senang saya. Weh, bangsat sabar. Enrique. Mendes, Enrique masih dapat. Enrique pada tukang pukul. Tukang pukul shooting.
Blok sih. Eh, jancuk. Gak dapet. Nice. 5-0. Bisa, bro. Bisa lolos dari degradasi. Bisa, stay up. Bisa, bisa, bisa. Yuk, come on. Yuki sekali lagi sih, emang Koda membuktikan kualitas sih. 2 gol Mas Dani, 1 gol Mas Sanchez, tukang pukul Mas Ahmad, 2 gol, oke. Nice, nice. Ini dong, kerja formasinya, cok. Asu. Bekerja nih formasi. Oke, nice, nice, nice. 11 menit 11, shotte. Nah, ini memang XG-nya jauh lebih besar, 5,7. Selisih 1,5. Oke, nice. Interception-nya 9, save 5. Iki, sumpah ini jauh lebih produktif sih. Game ini. Yo, iki, game-game ini sih. Tak pengen gitu, maksudnya sistem ini. Kayak, ya mainnya cepet, alur bolae, pressing. Iki sih tak mau sebenarnya, ini sih tak mau. Oke, taktik mulai berjalan. Berarti, hasil positif akan bisa datang. Mungkin di hari-hari ke depan. Oke. Okay. I believe in young players, tapi tenang. Ya, bukannya ya apa, cuma ini jadi masalah kan karena kita cuma main 2 musim. Oke. Okay. 2 musim sampai 3 musim lah. 2 musim sih kayaknya. Ini enggak akan cukup untuk nge-develop seorang homegrown talent sebenarnya. Cuma karena Mallorca kelas pemainnya masih segini, yo no way, jadi ini dia bisa naik lah, itu jadi sub gitu loh. Dengan progresnya DS yang pasti lebih cepat dari orang lain gitu. Very comfortable 90 minutes, very impressive. Surprise, it was a more difficult game. Woi, tidak masuk akal. Penyerang-penyerangnya tidak masuk akal, on fire semua hari ini. Bagus, bagus. Muchas gracias por la ini respuesta. Baru hasil bahagia. Sama-sama mas. Oke. Oke, ini kita sudah naik di posisi 17. Oke. Sekarang kita harus perlahan membenahi posisi. Naik perlahan. Nggak begitu banyak sisa match sih sebenarnya. Jadi lihat, kalian mau tahu, ini sisa match sih kita. Besok kita akan lawan Deportivo Alaves sampai Barca. 2 match dan 6 match sisa nih, sisa 6 match. Jadi menjelang akhir musim mungkin kita bisa naik 1-2 peringkat lagi. Ketemu Osasuna kan di match terakhir, dan Osasuna di atas kita pas selisih 6 poin. Selisih 5 poin. Oke. Okay. Jadi masih bisa naik latest, mengamankan diri pasti dari degradasi, tapi harus sih si Cadiz sudah pasti degradasi. Alaves masih bisa sih secara matematika. Sebenarnya secara matematika sih masih bisa semua ya harusnya. Lek Kadis bisa menang kayak gitu. Cuma pasti susah. Oke. Okay. Jadi segitu dulu buat hari ini. Anda akan bersenang-senang hari ini. Hari Minggu menonton ini. Bahagia cok asu. Aku ya seneng di record hari Sabtu. Oke. Okay. Nice job hari ini. Dan see you besok. Ketemu lagi besok. Kita dilanjutan La Liga dari Real Mallorca. Jadi jangan diri baik-baik, jaga kesehatan juga. Sun School signing out.